Ibu Mas Ana. Halo Mas Ana. Oh, ya. Oke pemirsa, jadi kesempatan kali ini waktu iki aku neng alas iki lur blusukan iki. Delok kekahanan tanduran, delok ke suasana pertanian di Desa Kubanaran. Ya iki ana ibuke Mas Ana iki nandur jagung lur. Nyirami iki. Pemirsa, iki budhe iki le nandur ke ora kebak ora tekan kulon ngono kae gur lagi separo. Separoe turene pun kesel pun capek lur. Iki nandur kita jagung cek cilik-cilik. Lagi sak mene-mene iki lur. Dulur-dulur pemirsa semua dimanapun berada, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di sini. Kami bukan pemburu hantu. Kali ini kita blusukannya di ladang ini pemirsa. Kita blusukannya di waktu kadang ya siang, kadang pagi, kadang sore, kadang juga malam. Tapi kita nggak cari hantu pemirsa. Kita di sini berusuhan ingin melihat suasana pertanian di Desa Kubanaran. Jadi pada kesempatan kali ini ya pemirsa, ini saya berada di sebelah barat Paduan Banaran 2 RT 10. Jadi kalau dilihat ya, ini saya berada di utara tower, tower di Banaran 3 itu ya, kelihatan tuh pemirsa. Ini di utara Belik atau neng lor Belik. Jadi ini arep ndelok ke kahanan pertanian iki eneng sing siram-siram lor. Neng alas ini kita di sebagian ono sing apa jenenge? Ana sing do nyetren lor neng ini. Kesempatan kali ini kita akan melihat suasana pertanian di Desa Kubanaran. Siram-siram Mbak. Ini pemirsa, ini ada mbak-mbaknya ini siram-siram nandur jagung. Jadi pada kesempatan kali ini pemirsa, ini di utara Belik. Ngalas Telogo pemirsa, iki ngalas Telogo kulon Banaran Loro RT 10. Jadi seputaran Tegal Rejo gek kulone. Jadi iki aneng mbak-mbaknya di sini nyirami tanduran lur. Oke, iki tak mlaku-mlaku ndelok kahanan liyane. Monggo Mbak dilanjut. Oke pemirsa, ini di sini ya, masih barengan kami. Kita akan melihat suasana pertanian yang lain. Oke pemirsa, kita jalan ya, kita jalan ke sana lagi. Oke pemirsa, ya lor aku kono kae. Neng kono kae neng budhe lur. Ibuke Mas Ana. Kono ibuke Mas Ana nyirami tanduran. Tak terakane kono kae. Di suasana pertanian di Desa Kubanaran. Ya kaya ngopo wae yo. Yo kita lihat bersama.
rame kita ini subur hijau-hijau. Iya neng Budi Toro lor ibu Mas Ana. Nembe damel video kia mbak, mengke disambung-sambung diedit ngoten. Oke. Oke pemirsa, iki aku neng alase Budi, iki kebetulan Budi Toro ibu Mas Ana iki siram-siram pemirsa iki lor. Ibu Mas Ana, halo Mas Ana. Oke pemirsa, jadi kesempatan kali ini waktu ini aku neng alas ilur bisuan ini belok ke kahanan tanduran, belok ke suasana pertanian di desa Kubanaran. Jadi ini ada Ibu Mas Ana ini nandur jagung lur nyirami ini. Pemirsa, iki budhe iki le nandur ke ora kebak ora tekan kulon ngono kae gur lagi separo. Separoe turene pun kesel pun capek lur. Iki nandur kita jagung sik cilik-cilik. Lagi sak mene-mene iki lur. Kuwi dadi kanan ngalase kising separoi meniki gantai sik sak nelemi sisih kula ni sik eneng kacange kacang serentul pemirsa. Oke pemirsa, tak lanjut ke jalan meneh iki sik neng alase budhe ya, iki tak nyoba mlaku-mlaku ngidul kono kae. Delok ke kahanan tanduran pertanian di desa Kubanaran. Iki nyoba mlaku ngidul lur iki kae tower dadi iki nang lorong belik benere. Iki mau nang sisi kono kae nang seputaran telogo. Kilor warga Banaran ki neng ngalas kidule budhe ini dua orang ki yo siram-siram lur wis jarak ngarit iki kahanane pertanian di desa Kubanaran lur. Nyoba mlaku ngidul meneh lur kae kurang rong plintengan buta wis tekan belik lur. Iki ngene iki ya. Iki ibuke Mas Hari iki bar siram-siram iki ning mau. Iki lur ibuke Mas Hari guys mlaku arak kondur ketok iki ngidul tak tos ket mau iki saya bablas mengganti video jarene. Singkel iki critane iki. Kene singkel iki lur. Kingko aku nak bablas ngidul tekan belik lur. Wes balik ngalor meneh lur. Engko ndak saya ngidul saya tekan belik. Di suasana pertanian di desa Kubanaran sing do disirami tandurane ya ijo-ijo ini lur. Wow.
langgi ini kue bisa dimawon. Lagi. Oke pemirsa, iki wis nuweni budhe nandur jagung lur. Nggih, isik saiki tesih siram-siram budhe iki antara bali sik. Iki wis tak akhiri wis menes iki. Aku gawe video untuk iki. Dulur pemirsa semua dimanapun berada, iki laku gawe video berusuhan yang waktu iki kayak kaya neng Pak D, Bapak E, Mas Masjid, yo siram-siram neng ini iki, kayak mawan, jagungnya wis siji pemirsa, kayak wis tak cukup ke semuanya sih kayak laku gawe video kesempatan kali iki, moga-moga dulur kabeh neng di papan, rezekine lancar barokah pemirsa. Nggih. Semoga rezekine dulur kabeh ning di papan lancar barokah. Dewe cukup semene sik akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.